Datuk Pengarah dan Gubernur, proses kenapa dibangun mall pabrik oleh Bupati dan Wakil Bupati saya. Saya meninjau ini kira-kira cukup bagus ini ya. Lapang tempatnya bersih, rapi, tinggal masyarakat Bandung, Kabupaten Bandung kalau masuk ke sini ada rasa nyaman, membawa anak-anak bisa ada tempat bermainnya, ada pustakanya dan sebagainya. Ini akan mempercepat proses layanan publik bagaimana yang diinisiasi oleh Bupati dan disupport oleh Bupati. Kami ikut bangga Kabupaten Bandung nyawa yang paling muda dari 50 mal yang ada dan yang bisa terus bersih dan bisa disingkatkan di tempat-tempat. Bapak Menteri Pan RB ya sudah meresmikan MPP Kabupaten Bandung dan merupakan suatu kebahagiaan dari pemerintah daerah Kabupaten Bandung yang mana Pak Menteri langsung hadir dan mewakilkan dan juga Pak Gubernur juga hadir. Semoga MPP ini bisa dijadikan tempat pelayanan yang tentunya sesuai dengan harapan. Mudah-mudahan kita lihat daripada 3 bulan ke depan, kita evaluasi bagaimana antusias masyarakat. Kita juga perlu informasi dan memberikan informasi kepada publik bahwa Kabupaten Bandung sudah ada MPP yang sudah diresmikan dan ini bisa meningkatkan pelayanan operasi kita untuk masyarakat Kabupaten Bandung. Semoga sukses dan lancar semuanya.